Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share bagaimana cara mengembalikan data yang telah ke format. Nah, di sini kebetulan saya punya kasus disk C atau disk 3 ini. Kalau kita lihat di Windows Explorer-nya ya, yang ini eksternal 3 itu kosong karena tadi ke format tidak sengaja, guys. Alhasil datanya hilang semuanya, tapi jangan khawatir guys, ada beberapa tool yang bisa kalian pakai untuk pengembalikan data. Di antaranya di sini teman-teman bisa menggunakan disk drill nih. Disk drill silahkan kalian download secara gratis di Google ya, banyak. Jadi kalian tinggal ketik aja nih disk drill ya. Lalu nanti di setelah jalankan akan masuk ke menu utama. Di menu utamanya itu ada pilihan disk mana yang akan dipartisi. Oke, setelah itu langsung scan, maka akan tampil seperti ini. Nah, di sini tampilannya ada yang all file, ada fitur gambar, audio, dokumen dan lain-lain. Jadi secara data itu dipisah-pisah ya berdasarkan tipe filenya. Lalu bisa juga all file. Kalau all file di sini akan ditampilkan semua data berdasarkan partisi sebelumnya. Ini jadi sebelumnya saya dibagi 3 partisinya. Untuk drive yang ini, untuk drive yang eksternal 3 ini dibagi 3 drive, maka di sini akan muncul lagi drive-nya dianggap lost karena memang sudah dihapus ya di format. Lalu setiap drive-nya ini akan dikembalikan lagi datanya guys. Nah, ini kebetulan untuk drive 1 emang kosong. Dan di sini ada drive 2. Nah, ini dokumen ada semuanya guys. Jadi kembali lagi nih normal ya. Semuanya ada. Dan ini masih loading guys, jadi masih ngambil data. Lalu di drive berikutnya di sini ada juga nih filenya kembali lagi dengan posisi normal semua berdasarkan folder-folder yang ada sebelumnya ya. Nah, di sini tidak ada yang hancur filenya. Coba kita lihat yang source Windows. Nah, ini tuh nama-namanya tidak acak-acakan ya, jadi kalian tinggal di export ulang. Bagaimana cara ekspornya? Nanti setelah selesai, ini masih loading nih, biru kecil ya. Ini harus sampai ke sini nih. Karena di sini masih waiting semua nih. Nah, nanti setelah selesai kalian tinggal di checklist kalau mau ekspor semuanya, lalu klik kanan dan di sini tinggal pilih recovery. Nanti akan keluar home box akan disimpan di mana. Udah gitu aja guys ya untuk mengembalikan data yang ke format. Oke, data apa saja yang bisa dikembalikan oleh si disk drill ini selain di ke format, data yang di delete juga itu bisa balik lagi ya. Jadi di delete sudah dibersihin dari recycle bin itu bisa dikembalikan menggunakan disk drill ini. Selain ini bisa juga kalian menggunakan software yang namanya apa ya, tadi saya coba Recuva ya, Recuva, tapi Recuva itu ada lisensinya, tidak gratis. Atau kalian kalau punya crack bisa juga di crack lah ya. Tapi nama filenya acak-acakan guys kalau Recuva, jadi angka bingung. Nah, ini sementara yang paling bagus adalah ini. Oke, kalian selamat mencoba aja ya. Nanti silahkan coba disk drill ini. Segitu aja mungkin video dari saya untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan di share ya. Terima kasih.